konflik Indonesia dan Malaysia terus berlanjut, pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Kondisi tersebut membuat negara-negara yang mempunyai perwakilan diplomatik di sana bertindak. Bahkan para diplomat Malaysia dilaporkan yang dikepung tentara Indonesia melarikan diri. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan kedutaannya saat ini sedang melakukan evakuasi terhadap 8 warga negara Malaysia yang tersisa dan 2 dari tanggungan asing mereka dari wilayah ini. Sabri Yaakob mengatakan saat ini 13 warga Malaysia meninggalkan Malaysia dalam beberapa pekan terakhir, dikutip dari LCMP Senin 25 Juli 2022. Sumber menyebutkan ada 8 warga Malaysia berlari dalam konvoi 4 mobil menuju arah wilayah perbatasan Malaysia. Perjalanan sejauh 782 km diperkirakan memakan waktu sekitar 10 jam karena lalu lintas yang lambat. Pemerintah Malaysia dianggap lambat mengevakuasi warga Malaysia dan meremehkan intelijen TNI tentang invasi Indonesia ke Malaysia. Sumber menyalahkan pejabat senior pemerintah, termasuk Perdana Menteri Ismail Sabri dan Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah. Pakar keamanan Malaysia, Munira Mustafa, menyelesaikan pemerintah pusat gagal bertindak atas intelijen yang kredibel. Pada Senin pagi, tentara Indonesia dilaporkan terus bergerak ke ibu kota Malaysia dan terjadi baku tembak. 3 masalah RI Malaysia yang bikin TNI ingin perang dengan Malaysia. Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara. Peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah. Perkiraannya ada 3 masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung gelar tersebut. Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Kepastian hukum batas negara juga tidak ada. Ujung-ujungnya kalau nanti intensitas ketegangan semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi. Seperti yang dulu, konfrontasi dan lain-lain, terjadinya perang antar negara bertangga, kata Asep saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Sebagai informasi, Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia. Kalau tidak selesai, penyelesaian akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Di mana kalau di situ keputusan bukan di tangan kita, tapi di tangan mereka, Mahkamah Internasional itu tidak bagus, katanya. Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara. Kalau dibiarkan tidak selesai, berlarut-larut itu akan menimbulkan ketegangan. Di situ akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Kemudian pembangunan akan terkendala, kata Asep. Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan joint working group untuk membahas masalah perbatasan tersebut. Jadi masalah telah didiskusikan selama 10 kali. Dengan diskusi intensif itu, kesepakatan itu bisa diresionalisasi dan batas bisa didefinisikan yang disepakati oleh kedua belah pihak, kata Asep. Asep mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris. Konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Sekarang dianalisis, dan kita akhirnya logikanya sama dan akhirnya sepakat. Dulu belum ada kesepakatan karena belum 100% dengan kesepakatan Inggris dan Belanda, katanya. Pemerintah RI respon Mahathir, Capri, wilayah kedaulatan Indonesia. Kantor Staf Presiden menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani membantah mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Kepulauan Riau bagian dari wilayah negaranya. Jaleswari mengatakan pemerintah Indonesia selama ini melakukan administrasi pemerintahan lewat proses demokratis di Kepulauan Riau. Pemerintah juga melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional dan penegakan hukum. Dia mengatakan hal-hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan pemerintahan yang sah. Jaleswari menilai klaim Mahathir salah kaprah. Sebelumnya mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia. Dia pun menyebut Singapura sebagian bagian dari wilayah Malaysia. Mahathir mengatakan bahwa lahan Malaysia dahulu terbentang dari tanah Genting, Krah di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura, namun wilayah itu kini terbatas di Semenanjung Malaysia. Saya khawatir Semenanjung Malaysia akan diambil oleh orang lain di masa depan, katanya seperti dilansir The Straits Times. TNI akan menggerakkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI kepada seluruh prajurit TNI saat menghadiri taur dan silaturahmi BPPI di Gor Heroik Grup 1 Kopassus Serang Banten. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit.
selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar mendukung jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kontak suku, agama, dan golongan. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tutur Panglima TNI. Panglima TNI menjelaskan bahwa Presiden RI telah memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan tunggal ikaan, agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid, serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebineka tunggal ika. Jenderal TNI Gatot Nurmantio menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI, tegaknya kesatuan komando, dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Para panglima dan komandan titip prajuritmu, mereka adalah anak-anakku, pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu, terangnya. Panglima TNI kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan tenaga yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berpikir cerdas dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Jadi kita adalah negara hukum. Kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Siapapun yang bersalah serahkan kepada aparat hukum. Kepolisian Republik Indonesia tunggu hasilnya. We'll be right back.